You got me jumping like boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Hey, what's up guys? So, selamat datang ke channel aku. So, hari ni aku nak review sedikit pasal Football Manager 2018. So, apa yang korang boleh tengok kat sini. Okay, interface Football Manager 2018 ni. Bagi aku, Football Manager 2018 ni bagi aku menarik sebab kita tahu FIFA PES, kita boleh uruskan player dan kita boleh main match tu. Tapi bagi aku sendiri, aku suka bagi Football Manager ni sebab aku ibarat seorang manager yang bukan aku mainkan player tu, tapi aku susun, aku susun ikut cara rentak aku main, aku susun cara ikut formasi dan juga apa taktik yang aku nak main. So player akan mengikut rentak dan taktik yang aku susunkan. Contoh macam of course sekarang aku tengah uruskan Liverpool. So macam yang korang ambil tengok sekarang ni, okay, so feature dia ialah dia kat bahagian inbox ni. So bahagian inbox ni dia akan ada banyak report, scouting tu maksud dia macam dia akan tengok team lawan main macam mana, formation apa yang dia orang dah gunakan sebelum ni. So orang akan belajar lagi lah. So korang akan boleh tengok macam okay sekarang macam contoh ni, yang korang boleh tengok sekarang kat papan screen, kalau korang tengok kat atas tu lah, yang korang tengok kat atas ni. Okay, aku dapat feedback mengenai Stoke City. Stoke City dia main dengan formasi 4-3-3. So dia actually 4-2-1-3. Okay, so dia ada seorang center midfield dan juga dua center defense midfield dengan 3 attacking attack kan. So korang boleh tengok dia akan bagi scouting report, weakness dia orang. Mostly basically. Okay, mostly scouting report ni akan diberi oleh chief scout korang sendiri. So ini ada lagi banyak dia orang bagilah, macam ini adalah ni pada Zelko Bovac ataupun assistant manager sendiri. So banyak kan ada inbox tu daripada setiap orang yang di bawah lantikan korang, sebab korang ni ibarat manager dan coach. So ini adalah squad korang yang korang uruskan. So kat sini korang boleh pantau keadaan setiap player. Contoh macam aku sekarang, aku baru beli Andre Kramaric. So dia sekarang injured dalam around 2 hingga 4 minggu. Agak lama lagi aku sebab dia terlepas banyak game. And then kepada striker sendiri, Moussa Dembele. And also aku nak jual Loris Karius sendiri sebab Loris Karius bagi aku agak kurang menarik lah sebab friendly dia bagus, tapi aku kurang yakin lah untuk dia hadap dengan Premier Division ni kan, maksudnya Liga Perdana Inggeris ni. And Nathaniel Klein sendiri yang agak dah injured, memerlukan hampir 7-8 bulan aku rasa di ACL. And Jordan William tak dapat juga. Marco Grujic sekarang tengah loan kat Cardiff, tak dapat nak recall balik sebab dalam kontrak dia tak disertakan untuk can be recall, so tak dapat panggil. Adam Lallana juga cedera panjang 4 hingga 6 bulan. Ryan Brewster, Ben Woodburn, and aku terpaksa bertahan dengan beberapa player yang sedia ada lah. Macam aku jaya dapatkan Alisson Becker 2018 kan, Alisson Becker, Robertson. So, mostly player baru yang aku dapat ialah Johnny yang sekarang dengan Wolverhampton, tapi aku beli dengan harga tak silap aku 15 juta atau 20 juta something. Moussa Dembele aku beli dengan free transfer. Kramaric aku beli dengan 25 juta something itu. And yeah, itu je lah yang aku beli untuk hadapi Liga Perdana Inggeris yang akan datang. So ada lagi aku nak tunjuk korang bahagian taktik pula di sini. Okay, taktik sini korang boleh expand kan. Contoh korang boleh tengok TV ni, dia boleh expand. So expand di sini ialah aku boleh tukar play. Contoh di sini aku tukar dengan Sadio Mane. So aku boleh setting Sadio Mane ni sebagai inside forward yang ataupun aku biar dia attacking winger lah. So attacking winger.
Wijnaldum, maka aku tukar dia sebagai, oh tidak sesuai sebenarnya Wijnaldum ni, tapi ganti dengan Emre Can lah. Emre Can dia akan jadi roaming lah, support. Dia akan berkeliaran di atas padang tu dan dia akan membantu player-player untuk membuat attacking phase, tapi dalam masa sama buat defending phase, membantu Van Dijk buat defending phase. So kat sini kalau kita tengok yang agak injek sekarang ni Kramaric. So kat sini korang boleh tengok bahagian kanan di bahagian susunan formasi ini. Contohnya korang boleh tengok keadaan sharp, apa sharpness diorang, energy diorang, energy level. Lepas tu korang boleh tengok tactical familiarity diorang, familiar tak dengan tactical yang korang letak. Contoh macam aku sekarang, aku letak 4-1-2-3, 4-1-2-3, so diorang agak familiar sikit dengan tactical yang aku beri. So mentality, team shape ni ialah bagaimana kita nak bagi team tu main dengan team shape. Contohnya macam aku katakan pakai fleksibel. Fleksibel ialah macam hang ada tugas yang tertentu, tapi dalam masa yang sama hang boleh buat tugas yang kedua. Maksudnya macam even hang seorang defender, tapi hang tetap boleh pergi attacking. Contohnya macam waktu keadaan masa tengah corner, korang dapat corner, corner. So defender boleh naik untuk pergi header, dapat ke header untuk goal ke arah pihak lawan. Tapi dalam masa sama dia kena ingat, dia kena patah balik cepat ke arah pihak pihak kita sendiri untuk mengelakkan daripada bolos gol lah, mengelakkan daripada penjaga gol tertinggal seseorang kat sana. Okay, jadi aku set sini flexible, so siapa-siapa boleh pergi atas, siapa-siapa boleh pergi bawah. So janji masing-masing ada peranan dia lah. Tapi kadang-kadang ada juga aku letak, kalau masa friendly, maksudnya musim friendly ataupun musim season transfer ni, atau aku akan buat banyak, tak banyak dalam 1-2 friendly. So aku akan teramin dengan fluid fluid team shape dan juga structure team shape. So aku nak uji ketahanan macam mana player aku main dengan dua-dua team shape tu. So di sini kita boleh tengok team instruction macam mana kita nak susun. Okay, so selalunya aku akan tekan offside trap. So aku nak letakkan defensive lah tu lebih agak ke keluar sedikit, tapi dalam masa yang sama untuk memastikan offside trap tu lebih berjalan dengan lebih mendalam. Dan juga closing down ni ialah closing down terhadap seseorang pemain lawan. Contohnya macam striker ataupun attacking midfield yang dilihat agak berbahaya ataupun boleh mendatangkan satu hantaran yang berbahaya kepada kita, yang boleh mengakibatkan gol ataupun bolos kepada kita. Jadi kita akan letakkan title marking ataupun kawalan ketat terhadap dia untuk bagi dia tak bergerak bebas lah. Kemudian retain position ni ialah kita pegang bola dengan lebih banyak berbanding pihak lawan. Untuk fasa build up ni, selalunya aku akan letakkan clear up atau clear ball to the flanks. Maksudnya clear ball to the flank ni, aku bagi bola banyak kepada wing untuk bantu wing membuat hantaran-hantaran lintang kepada center forward yang berada dalam center forward berada di dalam kotak penalti. So kemungkinan peratus untuk dapat header tu adalah lebih tinggi, tetapi selalunya memerlukan center forward yang seperti berketinggian tinggi, seperti macam Lewandowski, Ibrahimovic. So mereka-mereka ni yang tinggi ni, kalau wing buat hantaran tinggi, mereka akan lebih mendapat hantaran yang lebih tinggi, mendapat chance untuk gol lah lebih tinggi. Kemudian di attacking phase ni, aku letakkan sebagai hit early crosses. Hit early crosses ni dan work ball into box. Work ball into box ni akan membuatkan semua player aku untuk buatkan ataupun hantarkan bola tu ke dalam kawasan penalti, supaya peratus untuk nak aku tu lebih tinggi. Ha, ini adalah team structure yang berbentuk standard atau biasalah bagi kita kan. So dia ada banyak, actually banyaknya kepada control. Control ialah kau mengawal sesebuah perlawanan itu sendiri. Kawal perlawanan tu,
counter ni ialah lebih kita kepada kita kawal position, dan dalam masa yang sama kita mengambil peluang jika pihak lawan membuat sesuatu kesilapan, maka kita akan counter kembali kepada position pihak lawan, dan kita akan membuat satu gerak balas yang sangat laju yang sehinggakan pihak lawan tak mampu untuk menahan gerak gerakan serangan balas kita kembali. Dan ini ialah yang ke belakang, kalau tengok ada konten dan defensif. Konten defensif ni mirip seperti taktikal Jose Mourinho semasa dengan Manchester United, yang orang gelarkan, bukan setakat Manchester United, malah dengan Chelsea masa ketika itu, yang orang gelarkan parking, park atau park the bus. So mostly dia akan jadi 5 defense. So masa tu formasi konten ataupun team instruction konten atau defensif selalunya akan dimainkan ketika mana kalau kita dah mendahului pihak lawan dengan gol-gol yang agak banyak, ataupun kalau dalam perlawanan-perlawanan penting seperti pusingan akhir, mana-mana pusingan akhir seperti UEFA Champions League ke, ataupun FIFA Club World Cup, ataupun mana-mana perlawanan akhir lah, atau contoh Piala FA kan. So kita akan gunakan konten defensif kalau kita dah mendahului pihak lawan dengan lebih pantas, ataupun mendahului, ataupun mungkin kita dah mendahului dan menunggu minit-minit akhir perlawanan saja. So kalau tengok di hadapan ini, ialah ini adalah tactical overload. Overload ni ialah kita apabila kita ketinggalan gol dan kita memerlukan sangat-sangat gol tu, so kita akan menggunakan arahan overload. So kita akan mengarahkan semua player kita ke hadapan untuk menjadikan gol. Tetapi dalam masa sama ia akan mengakibatkan risiko sebab kita akan tinggalkan defender satu orang di belakang, yang mengakibatkan bila-bila masa satu boleh bolos. So banyak juga aku nak ceritakan di sini. Contohnya macam team report. Team report ni dia akan bagikan report penuh lah kat korang yang mengenai report pasukan korang. Macam contoh kekuatan, dia akan letakkan kekuatan dan kelemahan. So kekuatan ni ialah kekuatan pasukan korang ni, dan kelemahan tu ialah dia boleh macam mana aku cerita katakan team report ni dia boleh jadi macam-macam benda. Macam dia akan cerita pasal bukan takat coaching staff kat korang je, player korang sendiri. Kekuatannya ialah korang ada banyak talent yang prospect, maksudnya korang ada banyak player bakat muda. Dan dalam masa yang sama, macam contoh kat aku, di strength ni dia akan ditulis ialah Mohamed Salah ialah option yang bagus untuk di bahagian wing kiri. Tapi di bahagian kelemahan aku, cuma aku sekarang ni kekurangan 5 juta bajet yang aku tak cukup untuk aku recover untuk pada season depan lah. Kemudian aku boleh tengok di sini bagaimana aku nak set training untuk player aku sendiri. Tapi mostly dia dalam Football Manager ni, aku meletakkan semuanya kepada assistant manager aku sendiri untuk susun training bagi team aku sendiri. Aku cuma letakkan pada general training sendiri. General training ini iaitu mana balance, aku letakkan pada keadaan balance sendiri. Kadang-kadang aku boleh jadikan fitness, aku nak perlukan fitness sekali, tapi aku perlukan balance. So aku perlukan sharp shooting skill dan juga lebih kepada match preparation. Okay, kemudian kita boleh set individu. Individu ni kita sendiri akan setkan individu ni perlu berlatih di bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi mostly training ni overviewnya aku letakkan kepada assistant manager aku lah untuk tentukan player mana yang perlu training ataupun player mana yang perlukan lebihan training sendiri itu sendiri. Okay, di bahagian medical center sendiri kita boleh tengok boleh dikatakan sebagai dia akan menunjukkan laporan-laporan kecederaan player korang. Macam di sini aku tengok Ryan Brewster, Danny Ings, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner dan Jorginho Wijnaldum. So dia tunjuk kat sini ialah Ryan Brewster yang ada risiko kecederaan tinggi, sebab dia kata di sini ialah kerana, bukan kerana beban latihan yang banyak, tapi sebab kerana ada kecederaan yang lepas yang boleh mengakibatkan dia ada risiko tinggi untuk cedera lagi. Kemudian contohnya di sini ya, Virgil van Dijk, kerana
Dia merupakan pemain penting bagi kumpulan pasukan aku. Jadi match load dia sangat banyak, heavy, sampai 3 match dalam 14 hari yang lepas. So tinggilah risiko dia nak cedera. So ini juga perlu aku pantau. So, dan korang yang main FIFA, FIFA maaf kata ya, Football Manager juga, korang perlu pantau tengok keadaan medical center atau keadaan medical setiap-setiap player korang lah. Okay, di sini korang tengok schedule korang, apakah team yang korang akan menentang. Competition ni ialah korang yang bertengok lah. Macam aku sekarang ada 4 English Premier Division ataupun EPL, European Champions Cup. Sebab dia tak dapat license lagi, dia akan letak nama European Champions Cup. Actually nama dia sebenarnya ialah UEFA Champions League lah, English FA Cup dan Carabao Cup. Kemudian bahagian scouting. So scouting ni apa yang aku minat ialah scout team kita akan buat tugasan masing-masing untuk scout player-player yang, kalau dalam dunia sebenarnya kita katakan sebagai player emas. Contoh macam yang kita baru tahu kan, yang semalam baru skor, iaitu Ansu Fati kan. Kalau kau search dalam ni ada nama Ansu Fati, tapi dia tak berapa shining. Tapi kalau kau pandai gilak dia dalam Football Manager, dia memang boleh jadi setaraf Ansu Fati yang di dunia sebenar. So kat sini ada 17 scout yang scout team aku dapat. Antara contoh macam banyaknya aku dapat ni daripada Europe, seperti player daripada Brazil, Ukraine, banyak lagi lah negara-negara Eropah yang aku dapat. So korang boleh pilih sama ada korang nak discard, buang, acknowledge, korang nak tahu lagi lebih dalam, minta ke analyst report. Kalau korang nak report daripada analyst, maksudnya ada lagi detail macam mana player itu punya perkembangan, sharp shooting skill dia, apa potential ability dia, berapa high star dia boleh pergi kan. So itu tetap pada korang lah, korang sendiri yang kena lebih mendalam dalam hal ini. So bahagian transfer macam biasa korang tengok je lah, macam transfer apa yang masuk pada korang kan. Ini termasuk dengan staff kali. Kalau Football Manager 2018, Football Manager 2018 yang baru, even staff pun termasuk dalam transfer. Korang boleh tentukan sama ada korang nak staff tu atau pergi ke pasukan lain, ataupun korang nak accept staff tu jadi sebahagian daripada team korang lah. Okay, ini adalah maklumat tentang kelab korang. So kelab aku dulu sekarang adalah Liverpool. So di sini korang tengok memang dia ada bahagian kit dia memang kit yang tak rasmi, sebab dia tak banyak dapat kerjaan lagi buat masa sekarang. Dan dia juga tak dapat hak cipta. Maksud aku hak cipta ni adalah hak cipta untuk menayangkan. Contoh macam EA Sport, dia dapat hak cipta untuk menayangkan kit-kit Liverpool dari EPL, La Liga dan mana-mana liga besar di Eropah lain. Sama juga seperti Konami lah kan. Okay, ini adalah bahagian bot. Bot ni contohnya macam bot dunia sebenar. Macam mana kita deal dengan bot untuk kita dapatkan budget. Macam mana kita nak bincang falsafah bola sepak kita dengan bot. Macam mana kita nak sesuaikan falsafah bola sepak kita dengan falsafah bola sepak bot kita sendiri. So dia bergantung pada bot confidence sendirilah. Kalau bot confident kita, contoh macam aku di sini, dia tulis bot confident aku, job security aku masih stable kerana bot masih satisfied dengan pengurusan team aku. Macam mana aku cara aku uruskan team aku. Cuma di sini dia tulis keputusan bot rasa macam aku buat keputusan untuk sign Musa Dembele tu agak mengecewakan. Tapi bagi aku bukan kecewa, bagi aku bagus lah, sebab aku nak sign seorang yang backup kepada Firmino sendiri. Sebab aku nak jual Danny Ings tu, daripada sebab aku rasa Musa Dembele boleh menjadi backup yang sempurna kepada Firmino tu sendiri. Okay, so bahagian finance ni korang tengok macam mana overall balance. Overall balance ni di atas puncak sekali, berapa banyak yang korang guna. So macam sini aku tunjuk, aku dah guna hampir 140 million. Itu adalah overall balance aku lah.
Tapi dia tunjuk sini ya, 18 bilion sendirilah. So yang ni korang boleh agak sendirilah macam mana nak 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 baca kan, sebab aku tak berpemahir nak baca dalam bab-bab final ni. Macam-macam benda dia ada, income, wages. Wages ni adalah gaji setiap gaji setiap, bukan staff sahaja, malah dengan players ni pun korang kena tengok. FFP ni tak silap aku adalah apa tah orang panggil FFP tu, berapa jumlah hutang yang korang tak boleh lepas untuk memulakan korang terus bermain di peringkat Eropah. Tak silap aku, kalau salah tolong betulkan eh. Okay, so ada bawah lagi boleh tengok. Okay, ni ada team under 23 aku sendiri, team 23. So aku letakkan banyak juga team under 23 sini. Untuk team under 23 dan team under 18, korang boleh perhatikan juga perkembangan diorang. Mana tahu korang lama-lama korang tak perlu dah beli player, tapi korang serap je ubi-ubi muda daripada under 23 dan under 18 ke senior senior place kan. So kat sini macam player yang aku contoh macam player aku yang baru recover as Alec Oxlade-Chamberlain. So aku bagi dia main dengan under 23 untuk dapatkan dia punya recovery dari segi fitness dan juga sharpness dalam match. So aku bagi dia main dulu dengan under 23 untuk bagi dia dapatkan feel match tu sendiri balik. So kita akan patah balik ke home. Kita akan continue. So kejap guys. So kat sini okay, kita dapat boleh tengok news, berita-berita yang tertentu lah. Contoh macam okay, the big story sekarang. Okay, dia tunjuk sini Pep Guardiola dah sign Iago Aspas untuk Manchester City. So sebenarnya aku dah tengok dah Iago Aspas, aku dah perhatikan lama dah. Cuma sebab dia punya potential tu, umur dia dah meningkat 30. So player yang meningkat umur 30 ni kadang peak dia dah lepas, peak dia dah makin lepas. So macam akan ambil masa lah untuk kita nak, kita nak gunakan kudrat dia sehingga jauh. Sekejap guys, aku perlukan air. Memang banyak cakap, memang memang pedih gila tekak. Okay, so korang macam korang tengok sini banyak jugalah news yang kita dapat. Antaranya fan praise manager Mourinho. So di sini dia cerita pasal having just witnessed their team leave the European Super Cup for the first time since 1991, Manchester United fans are understandably happy with what their manager has achieved for the team. A spokesperson for the supporters comment that having someone like Jose Mourinho in charge was a source of great pride for Red Devils. So baru ni baru dalam dalam Football Manager 2018 ni, Manchester United dah menang European Super Cup buat pertama kalinya. So peminat dia macam bersyukur lah dengan Mourinho ni. So banyak lagi yang benda dia dapat. And inbox ya. Inbox ni yang aku dapat ialah Brighton. So Brighton ni adalah team yang aku akan lawan dalam 2-3 perlawanan lagi tak silap aku. Tapi dia dah bagi scout team aku dah, dah team pergi tengok cara dia orang punya player, permainan player dia orang, macam mana dia orang main. So banyak scouting yang aku dapat lah. Contoh macam dia orang ditunjuk sini adalah taktik dia 4-4-1-1. So dia main 4-4-1-1 dengan ada seorang bukan inside forward, tak silap aku dia panggil attacking midfield kot. So kita continue tengok sebab kita ada dua lagi. And then back room tak ada apa sangat. Aku cuma ada Richard O'Donnell. Nice, tak apa banyak. And then we go to Darren Stern, tak ada.
tak perlu ini sebab ini kita cuma tengok ada stuffing, stuffing apa stuffing. Okay, good. So yang mana ni? Ini bukan brown yang lebih kan? Tak ada. So, ini kalau buka Pelawanan black kan? Okay, good. Continue lagi. Continue. Teruskan. Masih tiada lagi. Pre-mesh analysis tu. So kat sini dia tunjuk yang Liverpool akan dapat around 40 euro, 40,000 euro. Not bad. Okay, so kita akan tengok di sini. And ya, ini adalah contoh macam advice dari assistant manager. So bagi siapa yang main, dia tekan apply all kalau malas. Tapi kalau ada yang macam cakap, macam ada cadangan sini, dia ubah lah macam yang kau nak. Contoh macam ni, dia recommend aku untuk guna 4-3-2-1 white. So kita boleh tekan je change formation, something, change mentality, change team shape. No, not bad. Control mentality kita tak nak sebab akan kacau position setiap player. So just continue saja. So ha, ini yang baiknya, dia ada pre-match press conference. So mostly macam aku tak nak adalah gangguan-gangguan ni. So aku akan cuma tekan button send assistant kat bawah sekali, belah kanan bawah. So biar assistant yang hadap benda ni semua. Sekejap guys, tak habis lagi guys. Masih kita tak masuk lagi game. So kat sini dia ada banyak, dia akan bagi 3 current tactic analysis, strength, weakness dengan partnership. So, partnership aku sekarang ialah attacking midfield. Tiada. So, akan sinilah yang kena handle briefing sebab ada perubahan taktik. Jadi, mari kita lihat di mana kita boleh tukar. Okay guys, kita akan buat Liverpool team selection sedikit. So Firmino dia akan jatuh bahagian tengah. So Firmino selalunya akan menjadi advanced playmaker. So dia akan main di bahagian inside forward lah selalunya. Right. So musuh dia akan main counting forward. Task beza sikit lah dengan Mane. Sebab kita masukkan Mane ke sini. Right. So kita tengok macam mana ke. Alright guys, so kita akan mulakan. So perlawanan pertama EPL season ni, start lah. Dah mula. Arsenal menang Chelsea 4-1. Goal daripada Lacazette, Antonio Rodrigo on goal, Bellerin, Elneny, David Luiz bagi satu Chelsea. So okay, today is the match day. Jom guys. Wah, kuat lambat. Lambat sikit kan, sebab dia lagi banyak liga korang main. So lagi banyak dia offload dalam satu-satu game. And aku just clear all competition expectation review. So mostly manager aku review board. And Hasenhold, Sunderland home ground. Not bad, sebab aku banyak kan pada ni. So dia macam home ground player update. So ini yang perlu korang tengok, sebab kalau main game manager ni kan, so korang kena pandai-pandai tengok lah macam mana.
Macam aku, sebab aku jenis yang malas, so aku jenis serahkan semua pada assistant manager je sekarang. So kita akan pergi pada match preview. So ada team selection lah. Team selection ni, match preview ni dia akan tunjuk. Selalunya kalau korang tengok EPL, so dia ada match preview dia lah. Dia akan tunjuk pada apa orang punya lah. Selalu lead position, winning odd 15-3, 13-12. So korang boleh kira tu benda tu kan. So dia macam jangkaan perlawanan lah. So ada team selection. Sini kita boleh pilih. Macam ni dah banyak tukar. So aku akan tukar untuk Anderson dan Emery Chan. Emery Chan lah. Quite good lah. So kita submit team. Andre Kramaric. So aku akan clearkan bagian dia. So kita pergi dengan 6 substitute daripada 7 yang sepatutnya. Sebab kita ada banyak player yang injured kan. So terpaksa. So di sini dia akan tunjukkan match day kita antara dua team lah. Dan perbandingan antara dia formasi team pihak lawan dengan pihak kita. Okay, so kita pergi dress room. Team talk ni selalunya kita akan ibarat macam dunia reality, kita bercakap dengan player kita sendiri lah. So aku gunakan mood passionate. So come on lah, show me what you can do. So aku akan end team talk. So mostly dia macam passion, dia orang akan macam rasa seronok dan rasa tenaga tu nak hadap perlawanan tu. So di tunnel pun dia akan ada juga, kadang certain match di tunnel tu dia akan ada press conference, not press conference, mini conference lah. Akan ada yang soalan-soalan tanya. So macam soalannya kadang simple-simple je, tapi soalan tu boleh mengakibatkan kepada kerjaya korang lah. Maksudnya macam kalau korang silap jawab ya, kerjaya korang tu akan melayang lah pergi jauh kan. So korang jawab tu dengan betul-betul yang dalam lah. So macam dia tanya ni, you chosen to leave Johnny out of starting 11, when can we expect him to get his first start? So dia tanya aku sebab kenapa aku tinggalkan Johnny. So macam aku tinggalkan Johnny ni dah kan, sebab ni first match, tak apa bagi dia agak terkejut. So aku cuma letak bagi dia tengok macam mana player permainan Liverpool tu sendiri. So aku just pilih jawapan paling selamat lah. He's working hard to be in the position we require him to be in order to be involved. So okay, match akan mula. So settingnya aku akan cepatkan sikit lah, fasternya, sebab aku nak cepat kan. So aku akan cepat sikit lah aku akan gameplay dia. So kat sini korang boleh tengok yang banyak pitch display lah banding ni. Tapi kalau keadaan sekarang ni kau tengok hujan. So hujan pun boleh mempengaruhi keadaan sebenar rentak player lah, main jago kan. Alright, so kita pergi bahagian analysis taktik. Tak taktik pun, analysis pun mungkin boleh. Tapi taktik pun dia akan ambil masa.
sebab tak mungkin banyak yang aku masih mendalami Football Manager ni. So aku harap bagi otak-otak Football Manager ni jangan marah lah, tapi harap dapat beri tunjuk ajar dan nasihat bagi pada aku yang baru berjinak-jinak dalam Football Manager ni hampir setahun. And itulah kuasanya. So jangan lupa tekan button subscribe dan juga share serta tekan button like untuk YouTube aku. So harap korang semua sihat walafiat dan goodbye. You got me jumping like boom shakalaka, boom shakalaka.